Lagu tu. Saya gianya bagi wanita selalu membaca ayat kursi. Ayat kursi ni amalan. Bagi wanita, lebih-lebih lagi wanita, kena ada satu surah yang ia selalu baca supaya benda itu sebati dengan diri dia. Nah, gangguan-gangguan ke anak-anak kita, ke cucu duk menangis tengah malam. Ni, sudah berjerit. Ikut tok ah. Tok kata hamba pun tak reti juga. Antara amalan dia lepas kali, setiap kali lepas sembahyang baca ayat kursi. Kita dah baca juga dah. Amalan dia baca wakaf 9. Kita kena berhenti 9 kali. Lagu mana cara berhenti dia ni? Garis dia. Tempat hamba berhenti tu. Pen tu buat kerak gitu dah. Buat kerak gitu. Jangan kurang-kurang. Tak nampak apa dah. Allahu la ilaha illa hu. Berhenti situ. Di hu. Al-hayyul qayyum. Berhenti situ. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Berhenti sekata. Berapa dah? Allahu la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berhenti sekata. Ard. Jumpa kau duk ard tu. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Khalfahum. Jumpa tak faham khalfahum tu? Nampak niru. Ni bukan pergi esok. Niru cukup juga. Berat je ni kaki ni niru. Yang jam yang kecil kau gua anum. Niru cukup. Nampak. Khalfahum. Nampak. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a sya'. Putih kat tu dah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Berhenti kat tu. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillah. Betul tak? Setiap kali berhenti, seduk nafas melalui mulut. Gini nak tunjuk. Nanti tu. Nampak? Allahu la ilaha illahu. Tengok sebut kita seduk seduk kau mulut. Jangan seduk kau hidung. Seduk kau mulut. Jangan tukar. Nampak? Tutup. Tutup boleh. Tutup mulut gigi boleh. Ambo ni bocor dah gigi ambo. Nampak? Tutup boleh. Gigi tu perapak boleh. Ataupun ngangu. Nih. Jangan ngangu berat lajuk. Kembung beruk. Nampak? Nampak kaya batuk. Koh-koh. Nih. Gini. Seduk. Seduk gitu boleh. Ataupun seduk gini. Mata sebut. Nih. Akhir sekali lepas pada hok ke 9 wala yauduhu hifzuhu ma wa huwa aliyun azim. Tengok cara seduk dia ni. Ingat tak? Telah mutah beraya dah lepas ni. Dengarlah akhir sekali lagu mana buat? Seduk dan telah. Seduk. Bunyi tak? Bunyi tak ni? Seduk telah. Sudah mutah beraya. Kalau gigi palsu tetap telah dengan gigi palsu. Cabut dulu gigi. Bahaya. Kena hok besar tu memang tak telah. Kena hok jenis pasal sepotong. Ambo jumpa doki. Nih. Makan buka puasa. Dia pun makan buka puasa. Ambil watak makak. Kekoh akak. Gigi sepotong atas ni. Nyangin buat kerja malu kau orang. Mana? Nama? Kena pakai game molek lah. Kalau nak seduk tu gitu. Nih. Kesemilih seduk lagu tu. Tiap kali lepas pada semaya. Nama? Seduk yang terakhir tu ni. Ayat kursi itu meresap dalam tubuh dan menghilangkan semua jenis penyakit zahir dan batin. Macam gitu. Lagu tu. Amalah. Lepas ni kalau amalah 40 hari dah kita boleh pergi orang dah. Nampak orang hok jenis buah-buah apa semua hok jenis hatu kau gapo dia? Nah. Nampak demo nak jadi hatu kita pergi baca ayat kursi. Lari insya-Allah. Ya dua lari, sama ada kita lari ataupun dia lari. Hok tu memang dah. Nampak. Tu ayat kursi dah. Tu kelebih ayat kursi. Nabi kata siapa dia baca ayat kursi lepas pada semaya, tidak ada di antara dia dan syurga kecuali tunggu mati. Tu kelebihan lain pula. Nah, ayat kursi ni masya Allah. Tu hewi kelebihan. Ni ambo ayat cerita pengalaman ambo lah. Nah, pengalaman orang lain banyak lagi, hebat lagi. Ambo satu kali ambo tidur. Ambo tidur. Nggak tidur. Tiba-tiba mari ada seorang. Ngambuk itai gini. Hatu lah kita kata, hatu. Hatu ni yang mari kekoh tangan. Kekoh tangan. Kita biar. Sebab tu kalau hatu mari tengah tidur, biar dia.
Dia tak boleh buat apa-apa sebab benda ni dalam tidur je. Dia duk kekoh tangan, kekoh. Oh, tangan ambo. Neh. Muka ni macam hatu lah. Macam hatu lah. Tak semak lah. Muka juga baik. Hatu lah. Kita biar tangan dia. Dia kekoh. Dia nampak, kita nampak dia sungguh dah. Kekoh vaksin ni dah. Ambo pun pegang kepala dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Hacur lebu kepala dia. Hak tu kelebihan ayat kursi. Sekalipun kita tak nampak, ayat kursi ni memang Tuhan jamin dah. Nabi Muhammad pun jamin. InsyaAllah kelebihan tu banyak. Sebab tu kena dapat ijazah dulu cara dia. Nah, supaya kita lah belajar masuk, dapat CJ tukai masuk dan dapat topi hok panjang tu. Hok tu boleh dah tu jadi tukai masuk dah. Baca ayat kursi nah. Untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.